Halo semua, berjumpa lagi dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat link WhatsApp menuju chat langsung. Nah, sebelum ke tutorialnya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video terbaru. Nah, biasanya untuk link WhatsApp menuju chat langsung ini sering digunakan oleh Instagram All Shop. Pertama-tama di sini teman-teman bisa menggunakan catatan ataupun aplikasi pesan di ponsel teman-teman. Sebelum kita menulis kodenya, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah jika teman-teman ingin menggunakan spasi, silahkan tulis %20. Untuk membuat baris baru, tulis %0A. Kemudian untuk membuat titik dua, gunakan %3A. Contohnya seperti ini. Pertama-tama kita ketikkan https://api.whatsapp.com. Kemudian send tanda tanya phone sama dengan. Nah, bagian ini kita masukkan nomor ponsel teman-teman yang diawali dengan 62 ya. Tidak menggunakan angka 0, langsung menggunakan angka 62 81 340 182 343. Kebetulan nomor ini nomor WA dari teman saya sendiri, kerja di bagian penjualan. Nah, kemudian kita sisipkan icon dan kita masukkan teks sama dengan. Di bagian ini kita masukkan ucapan ataupun kata-kata yang ingin kita munculkan. Jadi saat ada seseorang yang mengklik link tersebut, maka pesan ini akan muncul. Contohnya seperti ini, hi. Nah, kemudian kita buat spasi, kita gunakan kode %20. Nah, kemudian bang di sini ya, untuk koma tidak perlu kita masukkan kode, hai bang. Kemudian saya ingin membuat spasi kembali, jadi menggunakan %20. Nah, saya %20 ingin %20 ini untuk spasi ya, ingin order titik. Nah, sebenarnya untuk link ini sudah bisa digunakan ya, tapi untuk linknya ini terlalu panjang, jadi kita akan persingkat terlebih dahulu. Nah, kita copy lalu kita salin. Kemudian kita buka kembali aplikasi Chrome, kita ketikkan bit.ly.com. Oke, kemudian kita gulir ke bawah. Lalu pastikan ke bagian Show Your Link. Nah, di sini kita tempel. Kemudian kita klik tombol sort. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah link baru HTTPS yang ini ya. Nah, ini biasanya secara random dibuat oleh Bitly. Jadi kita copy saja link ini. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa mempastikan link ini ke sosial media teman-teman, baik itu Instagram, FB, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan perlihatkan sekali lagi apakah link ini bekerja dengan baik ataupun tidak. Nah, kita pastikan linknya di bagian address, lalu kita buka, kita coba kirim. Oke, sekarang teman-teman bisa melihat untuk link yang baru saja kita buat telah bekerja dengan baik. Dan di saat ada seseorang yang mengklik link tersebut, akan terdapat pesan pembuka ya, sesuai dengan apa yang kita tuliskan sebelumnya. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe untuk nonton video-video saya berikutnya. Terima kasih, wassalam.